Balik lagi sama kita 6 jam motor official. Alhamdulillah. Tadi kan udah disebutin lo motor yang showroom ketiga. Sekarang kita mau ke showroom kedua dulu yo. Siapa tuh ono sing kangen yang showroom kedua motor sportif apa aja? Harus mikir no truk. Motor sportif apa aja yang di showroom kedua yo. Panas. Sekarang jam 2-an. Alhamdulillah. Kita bisa ngonten lagi. Showroom kedua, siapa tahu ada yang cocok ya kan. Cuma aku akhir-akhir ini memprioritaskan showroom ke-1 sama ke-3. Soalnya beberapa stok yang baru-baru langsung dipindah ke showroom 1 sama 3. Jadi lebih banyak ngonten ke showroom pusat sama yang ke-3. Tapi siapa tahu ada yang cocok di sini ya kan. Siapa tahu ada yang cocok. Jadi langsung digas saja. Di screenshot terus kirim di WA-nya ada di video. Sama yang belum subscribe langsung subscribe. Terus like, komen, ya kan? Maaf suaranya agak habis. Sama absen dari mana aja kota kalian yo, yang udah nonton video ini dari mana aja? Es, kira dok, neduh. Alhamdulillah pokoknya. Berkah Ramadan, kita obrol dulu yo motore. Misal area Malang, misal langsung dikirim ke alamat sampean aja, tinggal video call. Nanti ada kata ada cocoknya, tinggal transfer bayar, selesai langsung kirim. Besar luar kota juga sama, step by step sama, gak ada beda nih sama sekali. Iki Ninja dari kemarin juga masih ada, kita kasih di angka 18 juta kecil aja pokoknya ya. Dilepas Ninja 2 silinder tahun 2008, surat telengkap hidup dan kepanjen. Sama Ninja SL Muno kita ada 2 unit sebenarnya, cuma yang ada di sini kita tahun 2019 yang SE rangka hijau asli, deketin rangka hijau asli. Suratnya juga lengkap, hidup, plat L dia. Dia plat L. Kita kasih di angka 21 jutaan aja enggak apa-apa ya, 2019 ya kan. Ninja SL Mono 1 silinder injeksi 2019. Terus geser sebelah lagi ada R15 V3. V3 kita sebenarnya ono 3 unit di belakangnya. Kita ada 3 unit di shoot belakangnya ya. Nice. Yang warna biru sama hitam. Di sini ada yang warna merah Dove. Kebetulan udah pakai repaint biru candy, jadi cocok ambil motore bagus pol ya. Harganya di angka 22 jutaan aja, plat L Surabaya, lengkap hidup panjang tahun 2017, R15 V3 ya. V3 dia udah facelift. Terus gesek ya, ada 1-2, ada 2 unit gesek tipe R, pasti udah keyless. Terus sama sebenarnya warnanya juga sama hitam, nggak beda di repainan velg aja. Jadi ya siapapun bebas sih, selera aja kalau repaint velg kayak. Terus deketin lagi misal suka sing ngabers-ngabersan pakai knalpot brong-brongan, pilih yang ini aja. Ini udah knalpot brong-brongan. Misalnya nih kata nggak suka knalpot brong, bising yang ini aja. Ini knalpotnya standar ya kan. Terus tinggal pilih aja pokoknya, tenang. Harga kita kasih enggak sampai 16 juta ya. Enggak sampai 16 juta. Ya wis, enggak sampai 16 juta gesek tipe R tahun 2017-an. Ada 2 unit ya, hitam-hitam ini. Terus R15 V2 ada 2 unit juga. Itu warna putih ambil warna hitam, harga murah-murahnya 12 juta lebih dikit ya. 12 juta lebih dikit, surat lengkap hidup ya. Ini plat N kepanjen, ini plat L Surabaya. Dia 2015, yang ini 2014. Tinggal pilih aja unitnya, pokoknya bagus semua. Kalau bodinya ya begitulah ya, ada lecet dikit lah, minus pemakaian aja. Oke, terus CBR ada 1, 2, 3, 4. CBR model lama ada 4 unit, macam-macam harganya, variasi. Yang ini tahun 2014 surat lengkap hidup plat AG, kita kasih di angka 12 jutaannya lebih dikit, 12 jutaan lebih dikit ya, dapat CBR lengkap hidup. Terus yang sebelah lagi 2015 pemakaian 16, harganya di angka enaknya berapa ya, 15 juta kelarangan nah. Enggak, oke okay. Ya wis enggak sampai 15 juta ya wis, enggak sampai 15 juta enggak apa-apa, langsung dilepas. Plat S, ini plat S surat lengkap hidup 2015 pemakaian 16. Terus yang ini 2014 juga, tapi dia pemakaiannya 15. Dia plat nomornya panjang sampai 2025. Yang Repsol, yang merah ini, yang Repsol ini juga ada ya. Ini plat S kita kasih di angka nggak sampai 13 jutaan, langsung digas. Misal suka Repsol, sama tak ingetin lagi di 6 jam motor juga bisa bantu perpanjang surat, bayar pajak, balik nama dan lain-lain. Misal nggak beli di 6 jam, misal mau titip surat juga bisa, tenang aja ya. Kita bantu, gampang. Yang ini CBR sebelah ini plat N, di harga 13 jutaan ya, nggak sampai 14 juta, 13 jutaan ya kan ya, 2014. Kalau sebelah ini yang facelift, kebetulan ambil uangnya diganti model lampu elang-elangan pakai proji-projian, selera
Tapi gampang, ntar misal mau dipakai yang standar, ntar kita ganti aja. Ini plat nomornya CBR tahun 2016, plat W, lengkap hidup sampai 2027. Pajaknya juga panjang. Ntar dirapiin ya, soalnya orang kebetulan sebelumnya aku suka ditaruh di belakangnya visor. Jadi kalau masalah ini aku terserah, selera aja, suka-sukaan. Ini 17 jutaan Repsol facelift ya. Terus yang paling enak ini murah iki. Ini murah. Ada KLX tahun 2013, surat lengkap mati 2023, plat N Kota Malang. Dapat KLX 2013. Ya, ini buat bahan terus dimodif-modif, pakai ngetril enak. Harga murah, enggak sampai 15 juta. Enggak sampai 15 juta sudah dapat KLX 2013, oke. Okay? Langsung digas. Suka motornya? Screenshot. Suka motornya? Screenshot. Yang mana aja misal suka di screenshot. Terus kirim di WA, WA-nya ada di video. Geser baris kedua. Ini tahu anak Saber. Grab. Ini pun apa nih? Kita lihat Grab dulu ya. Panak. Panak. Anaknya Mas Imam Ganyong. Apa nih YouTube nyong? Eh, Saber tahun 2016 surat lengkap hidup kita kasih deh angka 15 jutaan nih. 15 jutaan dapat Saber 2016 ya. Ini gas. Sebelah ada Vixen belum dibayar. Dia Vixen all new 5 speed tahun 2018, plat hidup panjang pol, harganya di angka 15 jutaan. Warna merah misalnya warna biru jadi gas, harganya sama 15 jutaan. Warna merah apa warna biru terserah, tinggal pilih aja. Ini R15 yang tak maksud tadi, warna biru sama warna hitam, harganya variasi mulai 22 jutaan sampai 24 jutaan. Kenapa lebih mahal yang ini soalnya Monster Energy asli ya. Terus 2020 ini. Terus sama misal pakai atas nama langsung, terima atas nama 26 juta aja apa apa. Monggo, Bu. Nah, ya ada pembeli lagi ya, alhamdulillah. Tahami terus. 26 juta terima atas nama. Tiger Revo ada 1 2, yang PC yang ini 18 jutaan, yang ini 17 jutaan. Orisinilan semua. Ini buat kolektor-kolektor aja, misal suka langsung digas ya. Misal buat yang kamu mending kok ya enggak mau beli. Biar enggak apa-apa. Ini barang simpenan soalnya. CB150R tahun 2018 harganya murah di angka 14 jutaan aja. Gak apa-apa digas. Terus Vixen, ini all new Vixen juga 15 jutaan. Yang warna abu-abu sama warna biru ini kombinasi. Belakang-belakangnya 1, 2, 3. Vixennya ada 3 unit. Vixen new semua, harganya 11 jutaan sampai 12 jutaan. Tinggal pilih aja warna hitam, putih, apa merah, terserah. Ya. Terus CB150 ada 3 unit, 1, 2, 3 warna putih ambek SE, hitam rangka merah. Hitam rangka merah kita kasih rata-rata di angka 15 jutaan ya. Tinggal pilih aja yang mana. Tinggal pilih aja yang mana, suka yang mana digas. Oke. Okay. Sama ini sebelum CBR yang dalam. Di zoom ya, guys. Oke, okay, so lewat kita. Yang hitam CBR Vixen anu facelift. Nah, CBR facelift Eco 17 jutaan aja tahun 2016 plat L. Terus CBR sebelah tahun 2015 kita kasih di angka 14 jutaan aja plat N Kota Malang. Yang warna nah itu yang SE dia murah 10 jutaan aja. Kenapa murah? Soalnya BPKB aja. CBR 10 jutaan BPKB aja ya. Mesin-mesin enak pol, halus. Sama sebelahnya ada facelift juga warna hitam merah. Tak kasih di angka 17 jutaan juga enggak apa-apa. Berarti lengkap hidup. Langsung lanjut bagian shutter review. Bagian shutter review ada banyak. Pilih aja mulai harga 4 jutaan sampai ke atas. Di video no pelan-pelan shutter review. Di video pelan-pelan mulai 4 jutaan sampai 6 jutaan. Shutter review yang di sini ya. Terserah plat P macam-macam. Sama ini untuk Mio C. Ada Mio C. Harga 7 jutaan aja. Plat N Kota Malang 2012 motor ya. Terus lanjut geser sebelah. Cahayanya ini yo. Panas. Ada Vision tahun 2016, Vision Advent kita kasih di angka 12 jutaan, plat hidup panjang. Geser ada Vision 1 2 3 4, Vision ini mulai harga 6 jutaan. Ada 5 belum.
Nah, 1, 2, 3, 4, 5 mulai harga 6 jutaan sampai 8 jutaan ada semua. Di video pelan-pelan yang mana sing suka, kalau mesin kelistrikan dan lain-lain jaminan, tenang aja. Terus Scorpio ZT juga masih ada tahun 2014 harga 11 jutaan naik di gas guys. Enggak sampai 12 juta. Mega Pro Mono ada 2 unit di angka 9 jutaan. CB150 juga tak kasih 8 jutaan aja. Intinya gini, setiap pembelian di sini, misal apa yang kurang langsung tak beresi kok. Jadi enak ya kan. Tenang aja pokoknya. Jadi kita kan juga beresin nunggu laku dulu, biar laku dulu ya. Pulsar ini masih ada juga 6 jutaan, ini juga 6 jutaan Kawasaki Baja 200cc. Terus Mega Pro yang hiu. Ini joknya nanti hilang joknya. Oke, gak apa-apa wis, nanti kita pasang yang rapi ya. Harganya 6 juta aja Mega Pro hiu bahan. Mega Pro Mono ini suratnya mati, plat B harga murah 5 jutaan aja, enggak sampai 6 juta bisa dapat Mega Pro Mono, bisa digali jalan-jalan, bisa dibuat kerja, bisa dibuat kulak bensin juga, gas. Terus yang kayak gini ini juga murah, ini enggak sampai 9 juta bisa dapat fixen, enggak sampai 9 juta loh bisa dapat fixen, murah-murah sekarang motor latih ya, kan sampai matic ya. Jupiter Amic New, ada 2 unit, yang ini kopling, yang ini enggak kopling, harganya 8 jutaan semua, 8 jutaan, tinggal pilih aja. Thunder sisa 2 unit, dan dari sisa 2 unit mulai harga 4 jutaan 5 jutaan fixennya 1, 2, 3, 4, 5, 6 fixennya ada 6 unit mulai fixen new fixen advance ada semua harga mulai 9 jutaan sampai 12 jutaan ya. Kalau fixen new mulai 9 jutaan ada, 10 jutaan ada, 10 jutaan terus 11 jutaan juga ada. Kalau fixen advance kita kasih nih, mulai harga 10 jutaan oke okay? Kalau 10 jutaan itu kenapa kalau lebih murah sih mas, kok beda, soalnya suratnya mati tapi lengkap, kalau masalah kondisi motor enak. Gesek tipe S, tadi kan udah kita sepil gesek tipe R, kita sekarang ngepil gesek tipe S, ada 2 unit harga 12 jutaan, tinggal pilih aja warna abu-abu hijau atau hitam ya, tinggal pilih aja. Terus misal geser sebelah itu ada GL, ada GL bahan herek harga 7 jutaan pelatih hidup aja yang mati, tinggal modif-modif dikit lah ya, siap jalan-jalan nih gue jadi cowir cow apa? Hijkiwir. Terus ini ada Erik spesial bahan banget, harus direstorasi, harus dimodif-modif lagi, harga murah di 7 jutaan aja yang Maxim pak. Oke, kita akhiri dulu ya, sebentar kita akhiri dulu, mau udah kesepil, misal suka sama motornya langsung di screenshot, langsung kirim di video ya. Terima kasih sudah support kita terus, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.